Beberapa waktu yang lalu saya membuat status ya di Facebook mengenai cara upload massal produk ke Facebook Marketplace lewat Facebook fanpage. Nah, di sini nanti saya akan membahas step by step-nya mulai dari awal sampai ke proses bagaimana produk kita terlisting secara massal di Facebook Marketplace lewat Facebook fanpage ya. Jadi teman-teman nanti silakan nanti di simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel saya, di channel Rektor Ayo Bisnis. Beberapa waktu yang lalu saya membuat status ya di Facebook mengenai cara upload massal produk ke Facebook Marketplace lewat Facebook fanpage. Nah, di sini nanti saya akan membahas step by step-nya mulai dari awal sampai ke proses bagaimana produk kita terlisting secara massal di Facebook Marketplace lewat Facebook fanpage ya. Jadi teman-teman nanti silakan nanti di simak videonya. Untuk para suhu-suhu ya, atau teman-teman yang udah memiliki atau udah mempunyai fanpage, itu nanti silakan di skip aja, langsung aja nanti ke video selanjutnya. Dimana untuk video pertama itu step untuk pembuatan fanpage Facebook sampai memunculkan menu untuk shopnya ya, atau menu untuk tokonya gitu. Karena ketika kita membuat fanpage itu belum tentu menu untuk tokonya itu langsung muncul, jadi ada settingan khusus gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, silakan teman-teman nanti di subscribe dulu ya, subscribe atau bisa juga di share video ini ya, kalau dirasa memang bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan membuat fanpage ya, mulai dari awal. Ternyata banyak juga ini yang mau ya.